Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru Hebat? Kita akan lanjutkan video kali ini, akan memaparkan tentang umpan balik hasil kerja ya. Umpan balik realisasi hasil kerja bawahan. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak dan Ibu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di like, subscribe ya, dan share jika video ini bermanfaat ya. Jadi supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update-update dari kami. Baik, kita lanjut. Ini adalah tugas dari pimpinan ya, untuk memberikan umpan balik kepada bawahannya terkait realisasi hasil kerja. Kita menuju ke integrasi 2022. Dipilih SKP bawahan. Oke, kita ke realisasi hasil kerja. Diklik. Nah, di sini kita tampil target-targetnya. Ini yang harus kita isi untuk umpan balik hasil kerja bawahan. Bapak dan Ibu tinggal klik tanda pensil di sini. Lalu di sini terkait laporan PKG. Misalnya di sini bisa Bapak dan Ibu isi, contohnya misalnya baik ya. Lalu di sini ada stiker, boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Di sini tinggal dipilih. Nah, lalu kita simpan. Nah, di sini juga tentang penilaian sesuai ekspektasi, berarti mungkin Bapak dan Ibu tinggal kasih ini stiker ya, bebas mau pakai kata-kata juga boleh. Lalu misal di sini ini adalah waktu pelaksanaan, misalnya tepat waktu ya. Boleh stiker dikosongkan juga boleh, mau diisi juga silahkan ya. Dan ini harus diisi semua, dilanjutkan. Misalnya ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, silahkan ya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Boleh pakai stiker misalnya. Ini udah kebayang ya, pekerjaan atasan harus mengisi. Ini baru satu pegawai. Ini udah kebayang pekerjaannya. Dan ini harus dilakukan tiap hari ya, karena bisa saja bawahannya itu tiap hari kan mengerjakan, harus di approve. Oke, Bapak dan Ibu,
supaya videonya tidak terlalu panjang ya, saya rasa cukup sekian ya, caranya itu seperti ini ya. Nanti silahkan Bapak dan Ibu diekspor. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman supaya bisa mengikuti ya, karena ini waktunya masih Desember harus sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.